Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Di hari ini anak-anak akan menonton video, yaitu tentang manfaat dari tahu, tempe, telur, daging. Mengapa kita harus memakan itu semua? Untuk itu jawabannya silakan nonton video berikut ini. Ayo kita mengenal makanan telur goreng, tempe tahu, dan juga daging. Kiko, bagaimana kalau kita turun di sini saja? Iya, Kiko. Aku ingin jalan-jalan di hutan hijau itu. Baiklah, ayo kita turun sekarang. Ikuti kalian dari atas ya. Iya, Kiko. Hati-hati ya terbangnya. Di sini kan banyak pohon. Elo, ayo kita istirahat dulu. Aku lapar. Iya, aku juga. Ayo, kita buka bekal dari ibu. Wah, sepertinya lezat sekali. Wah, kalau begini aku jadi lapar juga. Jangan khawatir, Ko. Kalau kamu mau, kamu juga boleh kok memakan makanan ini. Eh, coba lihat. Di atas roti ini ada makanan apa? Makanan ini bentuknya bulat berwarna putih. Dan ada bulatan kecil di tengahnya berwarna kuning. Dan kalau belum dimasak, bentuknya seperti ini. Apakah teman-teman tahu nama makanan ini? Ayo, katakan dengan keras. Itu makanan telur goreng. Telur goreng. Benar, ini adalah makanan telur goreng. Ini telur goreng ini. Alhamdulillah, sekarang aku sudah kenyang. Aku juga. Setelah kita selesai makan, bungkusnya harus kita buang di tempat sampah. Itu rumah kakek sudah terlihat. Ayo kita turun. Semuanya masuk ke rumah kakek ya. Oh iya, Kiko pergi dulu sebentar ya. Nanti Kiko kembali lagi. Baiklah Kiko, hati-hati ya. Nah, coba Elo buka tudung saji itu. Baik, Kek. Wah, sedap sekali. Ini ada telur goreng. Lalu, ini makanan apa, Kek? Oh, ini adalah makanan yang biasa kakek makan setiap hari. Makanan ini bentuknya kotak, dan yang satu lagi seperti ada kacangnya. Coba kalian perhatikan baik-baik kedua makanan ini ya. Yang satu berwarna kuning, ada juga yang putih, dan lembut sekali. Kalau yang ini berwarna coklat dan rasanya seperti kacang. Kedua makanan ini terbuat dari kacang kedelai. Apakah teman-teman tahu nama makanan ini? Ayo, katakan dengan keras. Itu tahu dan tempe. Tahu dan tempe. Benar sekali. Ini tahu dan ini tempe. Ini adalah tahu dan tempe. Tahu dan tempe. Elo, aku jadi lapar juga nih. Pastinya, sekarang kan jam 12 siang. Sudah waktunya makan siang. Kakek lama sekali. Iya, ayo kita temui kakek di dapur. Iya, mungkin kakek butuh bantuan kita. Kakek?
kakek sedang apa? Apa yang sedang kakek masak? Ini kakek punya makanan lagi untuk kalian. Aromanya enak sekali, kek. Iya, tapi apa ya nama makanan ini? Coba kalian perhatikan. Umumnya makanan ini berasal dari tubuh hewan sapi. Sebelum dimasak, bentuk dan warnanya seperti ini. Apakah teman-teman tahu apa nama makanan ini? Ayo, katakan dengan keras. Itu makanan daging. Daging. Iya, benar sekali. Ini adalah daging. Ini adalah makanan daging. Daging. Aku suka makanan telur. Kalau aku suka daging. Dan kakek suka makanan tahu dan tempe. Kita sudah mengenal makanan telur, tahu dan tempe, dan juga daging. Makanan apa yang kalian suka? Ini adalah telur goreng. Telur goreng. Ini adalah tahu dan tempe. Tahu dan tempe. Ini adalah daging. Daging. Setelah anak-anak nonton video tersebut, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami kalau tahu, tempe, dan makanan semua itu adalah manfaat yang bagus, yang baik untuk tubuh kita. Jadi jangan tiap hari makanannya yang tidak sehat, seperti mau makan permen, kemudian maunya makannya ciki-ciki atau coklat-coklat. Nah, itu juga tidak baik ya dimakan setiap hari. Lebih baik adalah makan lauk-pauk yang mengandung protein, kemudian ada juga mengandung karbohidrat, ya. Itu semua bagus untuk kita semua, ya. Itu saja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you, bye-bye.